Assalamualaikum guys, welcome di Adijaya Rasa. Oh ya, untuk alamatnya berada di Siring Rantau Baru Tapin ya guys. Nah, kalau untuk bulan Ramadan itu buka setiap hari ya guys, dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Masya Allah, tabarakallah, nggak kerasa nih bulan suci Ramadan telah tiba. Marhaban ya Ramadan. Guys, aku mau ngenalin nih ke kalian. Ini nih yang namanya Adijaya Rasa. Bukan cuman makanan berat aja guys, di Adijaya Rasa juga banyak nih cemilannya. Ada kebab, ada burger, dan yang pastinya untuk bahannya itu premium semua ya. Dan pastinya rasanya tuh terjamin enaknya. Wah, di sini juga ada aneka macam steak loh guys, yang pasti rasanya tuh enak banget ya, dengan berbagai macam varian steak. Nah, kalau itu tadi untuk lantai bawah ya guys, sekarang kita menuju ke lantai atas. Wow. Wah, 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 ternyata di lantai atas tempatnya juga keren ya. Ini sih gokil banget guys. Ini dia guys, menu yang paling bikin kalian ngiler di Adijaya Rasa, yaitu es krim gelato. Wah, es krim gelato ini mempunyai 16 varian rasa loh. Wow, kalian lihat sendiri aja nih teksturnya, bikin ngiler banget ya. Aroma es krimnya ini wangi banget guys. Wah, sumpah nih bikin terngiang-ngiang loh. Selain tempatnya yang unik, di sini juga banyak banget loh guys fasilitasnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Wah, jadi tambah betah nih makan dan nyantai di sini. A few moments later. Cara, akhirnya datang juga nih makanan kita. Wah, udah nggak sabar banget nih, pengen nyobain dan nyicipin. Gimana sih rasanya? Agak pedas sih, dikit. Tapi habis itu ini kayak sisa manisnya tuh ada, habis pedas. Oke. Tapi biasanya makan nasi pecel tuh nggak enak kalau nggak pakai tangan. Pakai tangan sih guys. Tangannya ya. Ini pakai. Oh. Ini empuk ini guys. Coba ya. Inilah. Nih sayurnya. Kayaknya juga. Sumpah enak ini guys. Dan ini guys, ayamnya ini kan dada. Dada tuh biasanya kalau ditelan tuh agak susah, seret. Tapi kalau ini enggak guys, enak guys. Langsung. Oke. Enak banget. Terus ayam bakar nasi pecel itu jarang di Lantau. Nah, ini salah satunya guys. Oke. Silakan coba. Nah, kita mencoba menu baru. Nasi goreng pentol urat. Nah, guys. Ini pentol uratnya
Coba kita rasain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Mantap kenyalnya. Nasi goreng pada umumnya kerupuk, timun. Beda rasanya. Mantap. Bila kesini wajib mencobain nasi goreng Bentol Urat. Nah, jadi buat kalian jangan kadinya di pasar dan di rasane. Nah. Oke. Saatnya kita mau gigitin nih. Nah, sekarang di sini ada tersedia 3 macam aneka makanan. Yang pertama, ayam lada hitam. Yang kedua, rib eye steak. Dan yang ketiga, nasi goreng kambing. Wow. Oke, aku mau nyoba yang ini dulu nih kayaknya nih. Mau nyoba yang ayam lada hitam. Jadi guys, untuk ayam lada hitam ini porsinya lumayan banyak. Oke, kita coba dagingnya ya. Bismillah. Jadi rasanya ini ayamnya empuk. Saus lada hitamnya pun berasa ya. Enggak terlalu pedas, cukup netral. Dan untuk bihunnya, bihunnya juga enak loh. Oke, guys, next. Sekarang kita pengen nyobain rib eye steak. Ini namanya rib eye steak, guys ya. Nah, kalian bisa lihat untuk tekstur dagingnya ini cukup kenyal ya. Oke, kita coba dulu nih. Jadi kalau menurut kita dengan harga Rp45.000 rib eye steak ini udah cukup relevan ya, karena ini daging ya, dan rasanya pun enak, dagingnya berasa, dan sausnya juga enak nih, nikmat, nggak terlalu pedes dan juga nggak terlalu manis. Wow. Oke, thank you. Oke, guys, next. Sekarang kita pengen nyobain nasi goreng kambing. Iya, guys ya. Kalian bisa lihat teksturnya nih. Wow. Nasi gorengnya nih banyak. Dan potongan daging kambingnya pun juga banyak. Ditambah dengan orak-arik telurnya. Wah, ini sih gokil banget ya. Oke, kita coba ya. Nggak lupa nih, di sini juga ada kerupuk dan timun. Bismillah. Jadi kalau menurut kita nasi goreng kambingnya ini enak, terus nggak terlalu pedes, tapi lebih dominan kerasa kambingnya ya, karena di sini banyak banget taburan daging kambingnya. Nah, kita lihat sendiri. Dan potongan telurnya pun banyak. Oke, guys, sekarang kita lagi di lantai atas. Kan tadi kita sudah ya review makanan berat di bawah. Oke, sekarang kita mau nyoba kebab. Nah, kalau ini aku pengen nyoba kebab mozzarella. Oke, langsung kita unboxing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Masih hangat nih, guys. Dan kebabnya ini ukurannya cukup besar ya. Oke. Wow, mozzarellanya nih, guys. Masih kental banget. Bismillahirrahmanirrahim. Pas banget nih. Kalau makan kebab itu memang nikmat,
waktu lagi hangat ya. Jadi dagingnya tuh enak, sayurnya juga banyak, dan ukurannya lumayan besar lah ya guys ya. Insya Allah kenyang kalau kita makan kebab ini ya. Nah, pasti mozanya bener-bener enak dan lumer banget. Tutup nih, pas banget kita menikmati cemilan ya. Oke, sini ada apa nih? Es krim kolak cendol. Kalau ini es krim cappuccino cincau, dan ini burger yakiniku. Dan sebagai penutup pop kral. Oke, so, kita coba ya. Kita makan. Guys, ini seger banget es krimnya asli nih. Apalagi untuk cincaunya nih ya, es krimnya manis, seger, tapi nggak pahit. Wah, estetik banget rasanya. Oh, ini gimana? Ini kan, ya ini ada nangkanya, sesuai selera kita tadi. Enak cuma. Oh, burgernya. Ini burgernya guys. Kita coba ya. Wow, lebih lega. Ya. Mana pemirsa? Enak banget. Mantap. Beefnya nih full banget ya. Dagingnya nih, wah benar-benar nggak pelit, melimpah dagingnya. Benar. Cepat banget. Oke. Okay. Next popcorn. Mantap. Ini apa? Rasa apa? Karamel? Rasa karamel guys. Mau coba? Ya. Lembut ya? Mengingatkan zaman kita dulu. Untuk kecil. Iya, oke. Oke, so thank you ya. Thank you untuk Adi Rasa sudah mengundang kita di sini ya. Untuk semua makanan favoritnya itu overall enak semua. Enak semua. Dari makanan berat dan juga untuk makanan ringan. Ringan, makanan ya. Penutup. Ya. Oke, okay, thank you. Semoga Adi Rasa semakin laris dan laris lagi ke depannya.